Waalaikumsalam. Anak. Ibu. Pengen sekolah lagi aku. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot, I get. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Anang di Nang React. Anjing. Ya udah 7 tahun 6 bulan kita gak buat konten react ya, sebagai selingan aja biar gak ome mulu bosen gitu. Gua yang buat aja bosen, apalagi penintin gitu kan. Penonton bang, penonton. So pada section kali ini kita akan melihat-lihat TikTok, FYP TikTok ada apa aja sih yang lagi rame gitu kan. So sebelum mulai videonya, boleh kali dipukul dulu tombol like-nya. Minimal 2000 like kita bakal buat Nang React lagi dan bakal rutin. Yoi. Setuju? Setuju. Setuja? Setuju. Yang ujung sana belum angkat tangan, setuja? Angkat dong, woi. Eh, kok angkat palanya diangkat? Jangan. So, gak usah bacot kebanyakan, langsung aja kita lihat video yang pertama. Let's go. Ibaratnya gini, Wir, lu PMS, lu punya kuasa. Oh. Marah. Ngambil. Karena emosinya kalau lagi PMS gak stabil. Lebih karena gak bisa ngewe sih. Anjing. Selera aku cowok putih. Kasih tahu mas, gaknya yang putih yang ganteng mas, kasih paham. Aduh. Enggak, kita kan bicarain cowok ya. Bukan donat SD kan. Pantas pabrik gula tutup ternyata bangkrut. Waduh. Aduh, kirain gara-gara masnya, enggak ya. Buat Jepini call, lu buat tantang. Radiologi lu nggak ada apa-apanya. Kalau lu nggak berani lawan gua, radiologi lawan gua. Anjing. Anjing. Oh kaca. Kaca. Oh. Bang. Irfan Gafur ternyata cuk, gua kira siapa cuk. Dia nyetits anjing. Ada anjing lucu banget lagi. Gua kira video orinya gitu kan. Kita like dulu. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja sudah. Bahaya. Pemimpin kita aja bilang, kita tuh harus satu perasaannya. Iya, cok. Kalau beda bakal bubar. Bubar. Apa kabar lu? Yang cinta lu cuman sebelah hidung. Presiden kita aja menolak HTS, coy. Wih. Tolong nih yang HTS. Enggak, apa kabar pria-pria dan cowok-cowok di luar sana yang cuman suka sepihak, cuy. Tolol, mundur goblok. Hey, dia lebih sayang sama masa lalunya ya. Cada cuy. Kasih goyang. Kenapa nih abang-abang ini? Gak bayar lagi. Gak bayar dah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jodohkanlah aku kepada perempuan yang cantik. Seandainya bintang film, gak masalah ya Allah. Masalah yang cakep ya Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Tapi pernah gak sih lu doa gitu? Gue kalau lagi deket sama cewek, someone gitu, gue pasti doa terbaik tuh, ya Allah, kalau dia jodoh gue, tolong dekatkanlah. Kalau bukan, kasih lain terbaik. Adil JKT juga gak apa-apa kok. Canda. Walah, iki. Iki juga banyak iki berseliweran di FVP loh iki. Apa iki ya? Hey. Tapi orang Indo ini ya? Apa orang luar ya? Indo luar belakangan, kita like dulu cuy. Rukun iman ada berapa? 6. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Emang boleh sepede itu, Dek. Emang boleh berhitung seperti itu, Dek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini guys, gue kan akhir-akhir ini, lu tau lah, gagang pintu kan agak rusak kan. Makanya gue cari, kalau bisa sih stainless. Gue scroll TikTok lah, ketemu video mbak ini. Barangkali yang ini gagang stainless yang kayak punya mbak ini dibeli di mana ya? Lu tau gak sih? Tuin. Apa yang belakang loh, Is. Iya. Ah, yang ada naganya, Is. Gagangnya. Oh iya. Turbonya 2 sih ini. Sit. Tolong. Ah, sakit. Oh, sakit sih. Wah, itu mengandung batang sih. Oh, sakit sih, tolong. Berdarah, tolong. Sakit. Ah, berdarah, tolong. Sakit sih. Wah, enggak dong, Nyet. Dekernya golok, bangsat. Enggak dong. Udah berapa sih? Buset, udah banget nih. Ganti. Spontan. Apa jadi pemersatu bangsa sih ini perasaan receh dah. Itu ono pejuang glow up, gua maskeran cek gua anteng koyo song jongki. Lah kok. Ya ben lo Mas, namanya perawatan lo. Demi kesehatan kulit, wajah. Enggak masalah. Bukan masalah nanti ganteng jadi kayak Sun Jongki apa kunglau, enggak. Yang penting kan kesehatan kulit. Ya ora masalah sih. Kok tadi logat ya, kok ini lock-locknya nih. Karena gue selain pengen menciptakan mama muda, di sisi lain tuh gue pengen jadi cowok yang benar-benar meresahkan. Karena gue anjing sih. Selain ingin menciptakan mama muda. Ini udah anjing banget nih kan. Ingin menjadi cowok yang meresahkan. Bangsat. Kemarin yang Android itu udah ngeselin sih. Ini nambah-nambah. Apa emang marketingnya? Mungkin, apa emang tengil gitu maksud gue tuh? Emang tengil. Gue izin keluar bentar aja ya. Apa itu anjing? Pesan pop es strawberry. Aduh, ya Allah. Oh masih enjoy. Oh udah beli anti kuiras anjing. Gak mempan di make fisik dia, physical damage ya anjing. Aduh. Waduh. Dang. Enggak orang-orang ribut kok nih. Tapi ada ininya sih, ada beatnya anjir. Ini Is, selain gagang pintu yang rusak, sarung bantal kan udah mulai robek nih gara-gara gue sering salto di belakang kan. Nah gue cari yang motifnya memang kayak punya kakak ini, zebra-zebra gitu. Yang listnya dua. Yang belakang. Oh yang belakang. Ingat fokus yang belakang ya. Oh, iya. Nah iya Is. Tapi kalau bantal kayak gini ya, kayaknya malah gak bisa tidur ya cu. Ya soalnya kita pakai tidur dia goyang-goyang cu. kayak bantal refleksi anjing. Fush. Ini PDKT-nya 6 bulan gak jadian nih gini. Tinggal di kotak aja. Ya gak mau dianya. Nama kamu siapa? Nama aku Dayat. Biasanya dipanggil sayang. Kalau kamu namanya siapa? Anjing
gue kira sama siswa lain ya, apa siswi gitu kan. Masih coba jokes-jokes kayak gini. Aduh. Waduh ini sih. Keramiknya hitam, guys. Ya ampun. Ini kalau yang kalau ada kayak bahan baku gitu kan, kayak sayuran, gua telepehin anjir. Kenapa gua tuh? Masak dia. Ini nih, Cuk. Kalau dia masak kegosongan, dianya yang tak masukin. Masukin ke les masak. Iya, les masak. Karena biar enggak gosong lagi masaknya. Bener. Eh, anjing. Pikiran positif ya. Ini kalau di musik ada genre apa, tenang? Asam lambung. Kita sambut Lestari Ayu, set vokalis satu-satunya bergenre GERD. Disponsori oleh Proma. Boleh. Diulek atau ngulek? Lebih. Diulek atau ngulek? Aji lotek lu. Bangsat. Boleh gak ya? Diulek atau ngulek? Lebih suka ngulek sih. Lebih suka ngulek. Boleh request cabai 2. Anjing. Ada sensasinya aja gitu. Ada sensasi apa tuh, Kak? Sensasi yang menguleknya itu loh. Goyang kali. Oke, digoyang ya, Kak. Agak ambigu ya. Diulek atau ngulek? Diulek kali ya. Apa tuh? Soalnya ngulek kan capek ya, harus gerak terus. Kalau misalnya diulek kan ya udah kita tinggal terima, terus kita makan aja. Jadi bener. Makanan ya. Makanan dong. Kita kasak. Terus tadi mbak-mbaknya silakan DM. Kebetulan saya Dinamo 4W. Kita bahas perulekan bukan Tamia. Atau ngulek. Apanya nih? Itu langsung paham gitu ya kak ini. Ambigu nih gitu kan. Ngulek sendiri. Kenapa tuh, Kak? Karena lebih pasti udah aman. Oh, jadi ngulek. Lebih pasti aman. Karena tahu takaran. Tahu takaran. Pedes enggaknya? Pecel dong, tetap pecel ya. Lotek. Ya, lebih suka ngulek sendiri daripada diulekin. Diulek atau ngulek? Diulek. Kenapa? Soalnya gue tinggal terima beres aja sih, karena lebih terima beres joki skripsi lu. Buat mbak-mbak yang milih diulek, DM. Aduh, anduk udah bolong lagi. Gue check out yang ijo dulu ya, cuy. Berarti masuk game gampang apa susah? Jujur ya tahu. Kita jalan hoki. Jalan hoki betul. Karena emang pinter aja. Bercanda. Udah perjuangannya nih, kelas 10, kelas 11. Bener. Kan boleh bercanda. Tapi asik sih Mbak game ini. Loh, bentar. Bentar. Gue ini kayak ada mirip-miripnya sama lu, Cuk. Bentar. Bubup, aku disuruh buat prakarya jembatan. Captionnya sih, mari kita buat miniatur Suramadu bila perlu melu labais. Enggak, tiba-tiba kok FVP gua ada Gondes Klaten aja. Enggak, lu terinspirasi dari mana, Cuk? Bisa membuat konsep konten gini, terus ada caption yang lu labais ini gitu. Kebetulan ada namanya brainstorming sama Bang Anang. Gua dong berarti. Gua ikut andil ya. sorry cuy. Aduh, ya Tuhan. Bilang tidur jam 11, taunya jam 3 subuh ngabarin diserempet motor. Jam 11. Woman. Becek atau kering? Becek atau kering? Jalan. Aku sih
becek ya. Kenapa becek, tuh? Ya. Karena yang becek-becek itu kan enak ya. Apa yang becek? Mie. Oh, mie. Ini kan enak tuh. Mie kata kakaknya. Oh, oke. Okay. Becek okay. Anget-anget ya kan. Iya. Jadi kayak bisa di gitu. Yes. Becek. Kenapa tuh, Kak? Biar langsung secu gitu. Waduh. Kayak kering deh. Kamu pilih kering tidak takut lecet. tidak ada asuransi loh. Kita denger lagi. Maksudnya kering becek. Cepet keluar gak sih? Apanya? Gak maksudnya apapun kalau misalnya kayak berair gak enak gak sih? Becek atau kering? Wih, mie soto enak, Kak. Kering. Biar lebih gurih, lebih panjang. Apanya tuh, Kak? Lebih gurih, lebih panjang kacang sukro loh. Gurih. Kentang goreng. Karena kalau basah, oh, kentang goreng. Potato. Kentang goreng, tetap tergantung genset semuanya. Kalau genset udah positif ya positif pasti, enggak mungkin negatif, tergantung pikiran langganan. Got him anjing. Dang. Oke, kita lihat mention juga di sini ya, dari siapa aja di sini. Ini banyak yang mention gue nih, mbak-mbak ini nih, ada apa nih? Cowok yang rambut brokoli. Enggak, Is. Sorry bener sebelumnya. Mbaknya pengennya brokoli, cu. Bukan bayam basah, anjing. Cuma kalau mbaknya mau, bisa DM dulu. Nah, sama ini akhir-akhir ini banyak banget yang mention gue, nggak tahu kenapa, ini kita lihat bareng aja. Detik-detik ngeliat murid yang udah 2 tahun nggak pernah lepas masker di kelas. Buset. Detik-detik ngeliat murid yang udah 2 tahun nggak pernah lepas masker di kelas. Waalaikumsalam. Anak. Ibu. Pengen sekolah lagi aku. Setelah sekian lama, Anang akhirnya buka masker juga. Alhamdulillah, Anang. Lu ngapa pakai masker mulu, Nang? Ya ini yang gue takutin, Cuk. Ketakutan terbesar gue. Apa? Bu guru naksir. Ibu, Instagramnya masih yang lama kan? Kalau gurunya kayak Bu Desi nih, Is, gua enggak akan pernah mau bolos, cuy. Kenapa? Misal. Nah, sekolah dulu Bolos enggak sih, Nang? Apa, Is? Bolos. Bolos kantin kita. Enggak dulu, Is, sorry. Kenapa, cuy? Gua mau belajar cinta-cintaan. Bu Desi, Anang coming. Oke, guys, segitu dulu untuk Nang reaction kali ini. So, buat kalian semua yang main TikTok, punya video lucu, ngehibur, bisa kali mention gua di @anangwow. Gua bakal react juga video tekan kalian ya. Dan ya, doain aja konten reaction ini bakal rutin juga gua buat untuk selingan selain Ome TV. Setuju? Setuju. Dan ya, sehat-sehat buat lo semua. Sampai ketemu di konten gue berikutnya. Gue Anang pamit undur diri, dan Mas Faiz juga di sini, Mas Bubu. Kalau ada salah kata, gue minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Desi, ingat ya, DM dulu ya.